Pemirsa, panitia pemilihan umum Desa Mekarjaya, Sumedang, Jawa Barat gunakan TPS atau bilik suara tempat mencoblos surat suara di kolong jembatan Tol Cisumdawu yang belum digunakan. Sejumlah upaya dilakukan oleh petugas pemilu tingkat kecamatan guna mensukseskan pemilu kali ini, seperti yang dilakukan oleh panitia TPS 09 yang berada di Dusun Nangrang, Desa Mekarjaya, Kecamatan Sumedang Utara, Sumedang, Rabu pagi. Panitia pemilu memilih membangun TPS-nya di areal underpass Tol Cisumdawu yang belum digunakan. Hal tersebut dilakukan panitia guna menarik minat warga dalam menyalurkan hak pilihnya. Menurut warga, mereka merasa tenang dan aman meski melakukan pemilihan di bawah jembatan tersebut. Biasanya mereka melakukan pemilihan di TPS yang sengaja dibangun oleh panitia dan warga di lapangan terbuka. Wah, TPS di dalam terowongan ini? Iya, baru pertama. Gimana teh perasaannya teh setelah nyoblos di dalam terowongan ini? Ya, bebas. Iya. Ada kekhawatiran nggak teh dengan di kondisi di terowongan ini? Enggak, aman-aman aja. Aman-aman aja. Sementara itu, menurut Ketua PPS 09 Ikin Rukmana, mereka memilih lokasi tersebut karena mengantisipasi terjadinya cuaca buruk yang terjadi di wilayah Sumedang. Sehingga dengan menggunakan kolong jembatan ini, mereka merasa aman jika terjadi cuaca buruk. Sudah wacana musim hujan, yang saya pilih ini lebih maksimal. Yang saya aktifkan ini kalau curah hujan besar otomatis data-data itu khawatir saya. Cuman sampai saat sekarang ini alhamdulillah meskipun banyak kendala gitu hujan tapi alhamdulillah kalau itu udah mengetahui lah niat baik kita untuk menyukseskan pemilu 2019. Di TPS 09 ini sebanyak 264 daftar pemilih tetap yang siap memberikan hak suara pilihnya. Diki Guntara, Bandung TV.